Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Nah gengs, kali ini kita bakal main games lagi seru-seruan bareng teman-teman kantor di Aris Mother dan Fifth Grader episode 2. Halo gengs, halo kalian semua. Halo. Ya, jadi di episode 2 kali ini kita ada kedatangan penantang baru. Ada Mas Dian. Dan masih ada Riris. Ya, ada Karyo. Ada Mbak Dede. Dede kabim. Aja mau gerak, mau kau ubah-ubah. Oke, jadi di game kali ini peraturannya masih sama. Ada 10 soal dan satu soal. Waktu menjawabnya 20 detik. Kategori soalnya pun masih sama, ada IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Apakah kalian siap? Tidak. Siap ya? Oke, lanjut soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Soal IPA. Pasti IPA, IPA. Ya, pertanyaannya adalah kemampuan bunglon untuk merubah warna tubuhnya disebut. Aduh ya Allah, nyeri hati, aing ngucap. Sudah. Ya, sudah dijawab semua? Sudah. Silakan diangkat jawabannya. Mimikri. Ya, betul. Jawabannya adalah mimikri. Gak apa-apa guys. Ya, memang sukin kamu kelas. Ya, jadi jawaban apa yang benar pertama adalah Riris, poinnya 1. Ya enggak tahu, Mbak, kan lu ajarin kemarin. Mimikri. Kira mimikri tadi. Jangan minta yang aneh-aneh deh. Aku enggak bisa pose jelek. Aku pose apapun aku cantik. Jadi kalian enggak usah aneh-aneh. Kalian enggak usah minta. Lanjut soal nomor 2, kategori soal IPS. Pertanyaannya adalah dataran tinggi Dieng terdapat di provinsi. Nggak boleh, Mbak. Iya, apa ya? Aku lupa. Ya, aku nggak tahu. Itu salah tuh. Provinsi. Ya. Dataran tinggi Dieng terdapat di provinsi mana? Ya, silakan diangkat jawabannya. Nggak tahu. Sumatera Utara? Jawa Tengah? Yang betul Jawa Tengah. Wow. Ya betul. I'm going to thank a lot of people because a lot of people helped me with my success. So here it goes. Untung enggak jadi nulis Yogyakarta. Mbak Dede 1 poin. Ya. Kayaknya kurang semangat kali ini ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua.
Komedi Tengah Malam. Ya, pertanyaan ketiga, kategori soal bahasa Indonesia. Ya, ini pertanyaannya adalah, seseorang yang menjadi narasumber masa jawabannya disebut. Tolong, CTE, aku duwe salah, dimaafi, disepuroi. Astaga, bodoh. Ulang. Potong. Kalau jasmin gak keluar-keluar itu siapa? Iya. Lanjut ya, ini soal bahasa Indonesia. Ada kalimat, Santi bergembira sekali mendapat hadiah. Arti imbuhan ber pada kata bergembira adalah? Kok bisa ada kata imbuhan ber itu? Siapa yang bikin? Imbuhan arti kata ber ya? Ber. Apa kok? Ulanginya kak? Nah, soalnya Santi bergembira sekali mendapat hadiah. Ya, silahkan diangkat jawabannya. Mbak Dede apa? Merasakan sesuatu. Uh-huh. Karyo. Ya Allah. Mas Dian. Sangat. Apa? Atau bahagia. Senang? Atau bahagia. Sangat. Sangat. Sedang. Sangat sedang. Sangat gembira. Sangat gembira. Bergembira. Jadi jawabannya yang benar adalah imbuhan ber pada kata bergembira maksudnya adalah merasa. Yeah, berarti yang betul Mbak Dede. Ngeri. Satu. Enggak ada hadiahnya betul. Enggak ada hadiahnya betul. Enggak ada hadiahnya. Lanjut ya, soal nomor 4. Soal bahasa Inggris. Soalnya adalah today is Friday. Tomorrow will be bla bla bla. Tomorrow is Friday. Salah dong. Today is Friday. Tomorrow will be bla bla bla. Apakah? Lanjut. Silahkan diangkat jawabannya. Ya, today is Friday, tomorrow will be Saturday. Mas Dian apa jawabannya? Ada guys. Kali juga apa jawabannya? Kali jawabannya apa? Baik-baik saja. Allah. Berarti skor sementara Mbak Dede 3, Riris 2, Karyo dan Mas Dian masih belum ada skornya. Jangan ditulis sini ya guys. Jangan ditulis sini ya guys. Oh ditulis dong. Soal kelima. Soal matematika SD. Duh. Jangan bilang kecil. Ya, jadi pertanyaannya adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut sudut. Ter-
jadi konspirasi saudara-saudara. Ya, silahkan diangkat jawabannya. Diri siapa? Panci. Mas Dian? Sendiri biasa sama Kak Ario apa? Panci. Mbak Dede? Bibi ya Kak Ario. Lancip. Ya, yang betul jawabannya adalah sudut lancip. Tapi dia udah kan lupa lancip itu. Dia oh iya. Ya kan dia pernah tahu. I'm smart dan bisa ini. Oh, gaya. Dia gaya. Jadi sampai putaran pertama 5 soal, skornya Mbak Dede 4, Kak Aryo 1 akhirnya. Apa itu? Mas Dian masih kosong. Dan rilis 3. Oke, lanjut ke soal yang ke-6. Kita kembali ke kategori IPA. Tarik nafas. Pertanyaannya adalah, unta mempunyai punuk di punggungnya yang berfungsi untuk apa itu? Pasti tahu dong ya. Jangan minta yang aneh-aneh deh, aku gak bisa. Aku gak bisa pose jelek. Ya, silahkan diangkat jawabannya. Mbak Dede apa? Menyimpan cadangan air. Kak Aryo? Apa? Mas Dian? Ya. Riz, menyimpan? Makanan atau air? Makanan atau air, betul semuanya. Masih memimpin ya Mbak Dede, skornya 5. Luar biasa. Lanjut soal yang ke-7, soal IPS. Pertanyaannya adalah, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah yes. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan angkat jawabannya. Kak Aryo apa? Sriwijaya. Kak Aryo apa? Sriwijaya. Mbak Dede, Kutai. Mas Dian? Kutai. Kutai. Rilis Kutai. Ya, betul. Jawabannya adalah kerajaan Kutai. Ini Hindu ya? Iya, kerajaannya tuh. Di sini. Ini kan kerajaannya Kutai. Kutai Hindu. Ini kan Hindu pertanyaan. Perdebatan. Lanjut soal bahasa Indonesia. Oke. Baik, pertanyaannya adalah surat undangan resmi memiliki perbedaan dengan surat undangan pribadi. Perbedaannya adalah lima, empat, tiga, dua, satu. Silahkan diangkat jawabannya. Mbak Dede apa? Yang resmi memiliki kok, pribadi enggak?
Karyo, tata bahasa dan susunan. Mas Dian, Luis, subhanallah. Weh, memang sehati ya. Dian, Luis, subhanallah. Hati ya. Ada kop suratnya formatnya beda. Jadi jawaban yang benar adalah perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi memiliki kop surat dan nomor surat. Jadi yang betul adalah Riris dan Mbak Dede. Sehati. Skor sementara Mbak Dede 7, Kak Aryo 2, Mas Dian 2, dan Riris 6. Lanjut soal ke-9. Soal-soal bahasa Inggris. Silahkan susun menjadi kalimat yang benar. Many clothes. Bukan. Clothes. Clothes. Maya has. Silahkan susun. Many clothes Maya has. Clothes. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan diangkat jawabannya mulai dari Riris. Maya has many clothes. Mas Dian. Maya has many clothes. Betul dia. Karyo. Enggak. Mbak Dede. Ya betul. Maya has many clothes. Maya itu nama. Maya nama dia loh, nulisnya mani duit. Duit, duit. Kesini dong aku mau duit. Many itu apa? Many ya? Ya, many banyak. Jadi Maya mempunyai banyak baju. Dia udah nulis banyak dari awal. Udah dibilang kan bahasa Inggrismu jelek. Apa? Bahasa Inggrismu jelek. Apa? Bahasa Inggrismu jelek. Jangan minta yang aneh-aneh deh, aku gak bisa. Aku gak bisa pose jelek. Aku pose apapun aku cantik. Ada yang berbunuh lagi. Soal terakhir. Suka lupa diri. Pertanyaannya, Denny membeli 24 kardus air minum. Setiap dus berisi 24 botol. Jadi, total botol air yang dibeli Denny adalah 5. Oh iya Pak. Sudah. Oke. Oke, silakan diangkat jawabannya. Madanya berapa? 576. Karyo? Sama 576. Mas Dian? Riris? 576. Ya, yang betul 576. Oh, nama saya Mas Aryo. Wan Wampat. Ini kan yang di sini. Kayak apa sih? Enggak perlu lagi ada satu. Ini loh,
Ya, jadi skor terakhir ya. Wah, ini kita enggak ada babak tambahan. Karyo skornya 2. Mas Dian 4. Rilis 8. Dan Mbak Dede 9. Jadi pemenang episode kali ini adalah Mbak Dede. Dan hadiahnya adalah selamat ya Mbak Dede. Lagi nambah. Foto itu bisa tuh dibagi dong, bisa dipotong. Satu yang bisa dapat itu. Jadi thank you semua ya teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nanti kita main lagi di games berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hey YouTube! Thank you for watching my video. If you want to watch previous video, click here. If you want it more, click here.